kalau kamu dari tadi istirahat terus gak ada kerjanya. Bunda, sini kakinya kakak pijitin. Pasti bunda capek ya, abis ngerjain tugas. Ada apa nih tumben mijitin kaki bunda? Pasti ada maunya kan? iPhone 11 Pro Max bunda, beliin ya bunda, baik deh. Kakak janji bakalan lebih baik lagi dan lebih rajin lagi ngerjain tugasnya. Kakak, bunda lagi ngapain? Ini nih kak, lagi liat-liat toko online. Emangnya kenapa? Nanya-nanya, pasti ada maunya nih. Ih, bunda tahu aja. Emang seorang ibu tuh feelingnya kuat ya? Nah, iyalah kak, semua ibu tuh gitu, feelingnya kuat. Tahu banget lah kak kebiasaan anak-anaknya, mulai dari kebiasaan bagus sampai kebiasaan jelek. Kayak kakak tuh, pas Ti sukanya tuh gigitin kuku terus nih kayak gini nih. Sama apa? Suka kalau abis mandi kebiasaannya jeleknya tuh suka nyimpen anduk di mana aja, ya kan? Bunda, kakak pengen iPhone 11 Pro Max. Apa kan? iPhone 11 Pro Max? Iya bunda, beliin ya. Please. iPhone yang harganya bisa buat umroh itu? Iya bunda, please beliin ya bunda. Bunda cantik deh. Enggak ah sayang, uangnya mending buat umroh nanti bunda. Bunda sana belajar. Ya bunda, ya udah aku belajar. Minta iPhone 11 Pro Max, emangnya harganya murah apa? Dasar anak-anak. Bunda pelit. Setelah membaca teks, ceritakanlah kembali bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Setelah selesai, diskusikan jawaban pertanyaan itu berikut dengan temanmu. Jelaskan perbedaan antara biodiesel dan solar. Tuliskan keuntungan dan kelemahan biosolar dibanding dengan solar. Selesai belajar, mengurangi bunda lagi. Ah, siapa tahu bunda berubah pikiran. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dari bahan gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi tinggi. Bunda, sini kakinya kakak pijitin. Pasti bunda capek ya, abis ngerjain tugas. Ada apa nih tumben mijitin kaki bunda? Pasti ada maunya kan? iPhone 11 Pro Max bunda, beliin ya bunda, baik deh. Kakak janji bakalan lebih baik lagi dan lebih rajin lagi ngerjain tugasnya. Enggak. Emang udah tugas kakak belajar mah. Pokoknya bunda gak mau beliin titik. Oh no. Dasar bunda pelit. Dasar bunda pelit. Tapi emang HP-nya mahal banget sih. Pantes bunda gak mau beliin. Gimana ya caranya? Aku punya ide. Biar dibeliin iPhone 11 Pro Max ya.
Bunda beneran gak mau beliin kakak iPhone 11 Pro Max? Enggak. Ya udah kakak minta beliinnya ke papa aja. Papa kan suka beliin apa yang kakak mau. Kok kakak malah mau bilang papanya sih? Bunda kerjain.